Pemirsa, hadirnya keterwakilan kaum perempuan di unsur DPRD Kalimantan Tengah masa jabatan 2024 hingga 2029, Sri Kandi DPRD Kalimantan Tengah siap bekerja dan melaksanakan tugas secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh dua Sri Kandi DPRD Kalimantan Tengah periode 2024-2029, yaitu Rizka Agustin dan Hajjah Siti Nafsiah. Pasca berakhirnya rapat paripurna DPRD, pengucapan sumpah janji, Rabu 20/8/2024. Rizka mengatakan, sangat bersyukur dirinya telah dilantik secara resmi menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi dari daerah pemilihan Kalteng 3, serta diberikan amanah sebagai wakil ketua sementara DPRD Kalimantan Tengah. Rizka menuturkan, seluruh anggota DPRD Kalimantan Tengah terbaru terutama dari Dapil Kalteng 3, siap berjuang dan mengemban amanah yang telah diberikan. Rizka berharap, anggota DPRD Kalimantan Tengah periode 2024-2029 dapat bekerja saling bekerja sama bahu-membahu dalam melaksanakan tugas dan program yang mengarah dalam mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hajjah Siti Nafsiah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji karena telah melaksanakan acaranya dan berjalan sukses. Nafsiah menambahkan, program-program DPRD Kalimantan Tengah sebelumnya tentu akan dipertahankan dan akan terus ditingkatkan agar lebih baik ke depannya. Nafsiah berharap adanya peran aktif seluruh unsur DPRD Kalimantan Tengah terus digerakkan dalam menjalankan tugas dengan maksimal. Pelaksanaan pengambilan sumpah janji anggota DPRD periode 2024-2029 hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dan juga kepada seluruh pelaksana panitia pelaksana kegiatan pelantikan atau pengambilan sumpah janji ini, pihak sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kesatuan dan seluruh aparaturnya. Acaranya sudah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wira Rizki Pratama, Dayak TV mengabarkan.